Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku nemenin adek ke kampus. Kampus aku juga sih dulu dia ambil ijazah sama transkrip terus legalisir. Jadi ternyata ambilnya besok. Mana? Nun, tunjuk aja. Ambil apa? Ini jasa yang sekian lama. Makasih Pak. Dia kecewa. Harusnya kan di ijazah tuh udah SAP. Tapi ternyata di ijazahnya dia masih ESOS. Tuh ambil tuh ijazah. Duit kah? Banyak nah. 2 juta. Itu sebenarnya fotokopiannya belum buka, guys. Dia cuma izin sama satpam buat bersih-bersih. Tadi aja adek julurin ijazahnya lewat pagar gitu. Adek enggak masuk. Fotokopi kah? Lagi? Transkrip kah? Oh iya. Bye bye. Males banget gue ikut. Panas. Kamu salah. Kamu lihat cuma sebelah sini, sebelah situ. Aku lihat cuma sebelah sini. Ternyata sebelah sini ada juga. Dia shock karena aku bilang D-nya cuma C-nya cuma 2. Go, panas banget mau numpang makan. Salah, mau beli makan dulu sama minum baru ke kos sepupu. Dia lagi video call sama sepupu. Kita mau nyulik dia ke tempat kos sepupu satunya, tapi ternyata dia yang di video call sama dia lagi kerja. Ya. Oke, tunggu. Kita mau jalan dulu ke tempat sepupu. Mau ke tempat sepupu yang kerja dulu, baru ke pos sepupu yang satunya. Keras banget. Jadi, transkrip sama ijazah ade yang dilegalisir bisa diambilnya besok. Besok sekitar jam 9, jam 10 gitu. Kita besok mau ambil dulu, baru pulang balik ke pasar. Cerah, I like it. Ngebantuin dia. Bawa laptop, main HP, bentar berdiri, ada pembeli. Dadah. Kunci semangat, Kak. Ya. Sini putar.